seperti ini serehnya. Ini digeprek di sampai sampai ujung kakinya di sini, teman-teman. Ya, operasi Pak disambung. Disambung bisa. Iya. Ya, dilihat nanti X-ray-nya. Iya. Selamat pagi, Tinkel. Ini Tom lagi minum ini, teman-teman. Barusan bangun tidur. Dan itu kakinya Tom. Kemarin kan banyak teman-teman yang nyaranin dikasih serih, dikeprek gitu ya, teman-teman. Bersama ayah, alhamdulillah itu sudah dibalut serih. Nih, seperti ini. Seperti ini serehnya. Ini digeprek di sampai sampai ujung kakinya di sini, teman-teman. Kok panas gitu, teman-teman ya. Iya, beda. Yang kaki sebelahnya itu kayak anyep. Yang ini panas, teman-teman, kaki yang sakit ini. Dan rencananya hari ini, hari Minggu ini, si Tom mau dibawa ke klinik. Tadi malam Mami udah janjian sama si Mami sudah janjian sama dokter Henny ya, teman-teman. Nanti Tom akan di X-ray dulu biar tahu cederanya itu. Ya sayang ya, tunggu ya. Tapi janjiannya agak siangan, teman-teman, soalnya dokternya adanya jam 11-an. Habis sarapan nanti Tom ke klinik. Ya sayang ya. Nah, tuh kasihan. Ini kepingin keluar terus tapi enggak Mak Mio izinin. Nih, teman-teman. Kita rawat. Kita kasih serai ini. Biar menopang kakinya yang lemes, yang jari-jarinya ini lemes kan. Tuh kan, keluar ya, terus. Nanti lek jalan keluar enggak boleh, saya mau istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Tuh, kalau jalan terus mau copot nanti serai. Tapi nanti kalau mau dibawa ke klinik, kita lepas ya, teman-teman. Untuk perawatan di rumah nanti kita bantu seperti ini. Lemes. Lemes, panas. Sabar ya, Tom. Ya. Nah, di situ aja dulu. Eman kaki Persiapan Tom dibawa ke klinik ya, teman-teman. Habis sarapan. Good, wis ok, digawe ogreh semaleman anune cepot. Ya. Serai cepot. Ya nanti dilepas kan mau dibawa ke klinik. Iya ya, masih persiapan. Ini tarjo incang-incang. Mumpung cuacanya mendukung dan dokternya juga ada, teman-teman. Kamu kan tadi malam udah janjian kalau aku mau ke sana. Udah. Oh, udah WA-an sama dokter Henny. Dilepas nggak perban nih? Nggak usah. Di sana ya. Gitu eh. Hati-hati ya, Pom. Pom mantan. Tom, jenenge podo ae. Pom. Hati-hati ya, Tom. Nggih. Semoga dapat hasil, Tom bisa pulih ya, teman-teman. Minta doanya. Hati-hati. Ya. Hati-hati, Tom. Sampai teman-teman yang mau diperiksa sama dokternya, bentar aku mau nemuin dokternya dulu. Yang mana dok, yang patah dok? Daerah sini kemungkinan patah. Terus? Menurut palpasi, tapi lah kalau mau lebih pasti nanti X-ray-nya. X-ray. Nah, terus bisa dikembalikan, maksudnya diobati? Ya operasi Pak disambung. Disambung bisa. Iya, ya dilihat nanti X-ray-nya. Oh iya. Bisa. Oh iya dok, siap-siap. Oke.
Oh iya, daerah pinggulnya juga. Nah, kelindes toh, Dok, itu berarti? Iya, kemungkinan. Nah, trauma, iya. Trauma. Trauma ya. Traumanya. Tapi lebih pasti nanti ya. Berarti soalnya ini rawat inap, besok baru X-ray. Oke, oke, oke. Terus kayak keluhan tadi itu, Dok. Yang ini loh. Nah, kalau soal BAB sama pipisnya biasanya itu terkait saraf. Saraf ya. Iya, kalau daerah sini kena, biasanya dia sarafnya daerah sini bermasalah. Jadi untuk BAB sama buang air kecilnya nanti juga bermasalah. Oh, oh, oh. Tapi enggak apa-apa kalau bisa keluar tuh lebih baik daripada enggak bisa. Keluar. Oh, iya, iya. Ini pipisnya bisa? Bisa. Cuman waktu pertama aku ambil itu pupnya kan kayak bercecer-becer di ekor. Terus wah, aku liatin mungkin gara-gara efek makanan. Terus makanannya kan aku kasih aja campuran tempe. Pokoknya sedikit, dry foodnya sedikit. Nah, normal. Tapi kok tadi pagi kok kumat lagi gitu loh. Ya, pokoknya kalau misalnya masih bisa keluar masih nggak apa-apa. Mungkin gitu. Efek sarafnya itu ya. Iya, dari saraf sih biasanya. Jadi dia nggak bisa ngontrol BAB-nya. Tapi ya itu lebih baik kalau dia bisa keluar terus daripada nggak bisa sama sekali. Oh ya, oke. Okay. Pipisnya bisa ya? Bisa. Ya ini antara di lutut sama di pinggul. Oh ya udah. Tapi besok kita lihat hasil X-ray-nya ya. Iya. Nah, kayak ini teman-teman ya. Ini usianya anjing berapa? 12 tahun ya. Hah? 12 tahun. Nah, ini dibawa ke sini dititipkan tapi ternyata sama si pemiliknya enggak diambil dan ada adopter ketika ke sini pasti rata-rata bilangnya ketuaan. Kasihan jadi sama dokter Heni dirawat sendiri. Tak sekarang masih dibikinkan kandang buat si anjing ini. Kasihan dia. Udah tua banget ini. Ini di sini dia gini ya, kayaknya di berita panas banget. Kayak gini teman-teman, kasihan kan. Kalau kucing, kalau anjing yang ditelantarkan sama juga kan. Ini kita berada sambil nungguin itu ya, sambil nungguin si Tom dulu. Nah, habis ini kita langsung menuju ke si Tom. Nah, ini si Tom habis diobservasi sama dokternya. Dia manja pengen minta apa? Pengen pulang. Enggak boleh. Si Tom di sini dulu. Di sini dulu. Besok baru pulang kan. Manja pengen minta pulang teman-teman. Udah masih. Dia masih hafal lah sama aku. Pa. Manja minta pulang. Enggak boleh lah. Di sini dulu. Besok habis X-ray. Nah, baru boleh pulang. Tapi pasti pulang sih teman-teman ya. Tinggal keputusannya hasil dari X-ray dia harus operasi apa enggaknya. Itu keputusannya besok kalau nggak lusa. Tapi sementara itu si Tom harus tetap di sini dulu untuk pemulihan apa ya, dan info dari dokternya kan gara-gara ada saraf-sarafnya yang bikin itu trauma itu, jadi kadang pupnya tidak terkendali, pipnya nggak terkendali. Ya udah, karena sudah siang teman-teman dan juga aku harus nemuin Simbarah itu orang penjual kopi yang sebenarnya sih nggak sebatang kara sih, cuman dianya sendirian teman-teman ya, keponakannya jarang ke situ jadi sendirian. Nah, sekarang aku mau ke sana buat jenguk soalnya aku kangen sama Simbarah itu. Pulang dari klinik nengokin Simbah ini. Simbah ini sudah sepuh tapi belum pikun. Bagus Mbah. Isin rokoknya ditutup ta. Pinten niku. Bagus. Apa? Halo.
Aman enggak kangen aku? Bagus. Nggih, no. Bagus. Nggih. Bagus. Iya. Bagus. Kemarin sepuh enggak oleh ngerokok ae. Allah. Hah? Oh. Kangen toh? Sampeyan kangen aku apa enggak? Heeh. Kangen? Kangen. Aku ya kangen. Aku ora duwe anak ning kene saiki aku. Heh. Aku kan anakmu. Entek. Aku kan anakmu. Hah? Aku anakmu. Lah. Rada ngene. Oh, yo. Kan setiap ning ke Blitar kan mesti anak, mampir. Ngene ndang apa? Enggak ngopi. Ndang kopi. Enggak ngopi. Eh? Enggak ngopi tak. Nah, duduk ngene nunggu ni sampean nae. Heeh. Ya. Cuman ke motor ya? Iya. Karo bojone? Enggak, di sendirian. Di bojone. Ten dalem. Dalam, kok itu dicang rencer. Ya udah teman-teman, aku matiin dulu mau ngobrol-ngobrol soalnya. Kopi ini kok gak? Gih. Purun. Agak sedikit pikun ya, jadi diturutin aja maunya teman-teman ya. Kasian ini. Kopi abis. Simbah ini kasian teman-teman. Tapi insya Allah saya mesti sempetin mampir ke sini kalau ke Blitar Kota. Insyaallah. Aku sampean kayak nek kopi piro? Hah? Duh, kopiku mbayar piro? Hah? Apa? Kopiku. Apa? 2000. Heeh. Nih. Jujur di. Eh? Ya. Enggak, pas niku 2000. Hah? 2000 niku. 2000. Ngapusi. Enggak ngapusi 2000 niku. Pamit sik Mbah ya. Oh, tuwet putu. Yen pamit. Nggih, Mbah-mbah, Mbah-mbah. Pamit riyin Mbah ya. Assalamualaikum.